Melati kuntum tumbuh melata, saya mebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Nama saya Nur Mariam Nailah binti Muhammad Badrul Amin. Umur saya 7 tahun. Saya bersekolah di sekolah kebangsaan Sungai Le yang terletak di Jepun Negeri Sembilan. Hobi saya ialah membaca dan mewarna. Manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor bedah. Ini antara buku-buku yang saya telah dibaca. Dalam video ini, saya ingin kongsikan mengenai sebuah buku cerita yang bertajuk Jujur Itu Hebat. Di dalam buku cerita ini, terdapat isi yang menarik. Ayo kita dengarkan. Buku ini hasil karya Bunda Ari. Ia diterbitkan dan diedarkan oleh grup buku Karang Kraft. Buku menarik ini mengandungi 32 halaman bercetak dan menceritakan tentang sifat jujur. Menariknya, buku ini ditulis dalam teori bahasa. Tema utama yang terdapat dalam buku cerita ini ialah kita perlu bersikap jujur dalam apa jua keadaan. Dalam cerita tentang buku ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang seorang kanak-kanak bernama Adib. Ibu Adib selalu membacakan buku cerita kepada Adib sebelum tidur. Ibunya menceritakan kisah monyet bersama rakannya. Beruang, arnak, landak, rakun, burung, unta dan rusa. Mereka pergi berkemah bersama-sama dan membawa beg yang mempunyai pelbagai barangan. Beruang selaku ketua mengingatkan tentang barang-barang yang perlu dibawa supaya tidak ada yang tertinggal. Mereka berjalan sehingga tempat yang dituju. Kawasan itu sangat indah dan sungainya jernih. Beruang mengarahkan semua membuat tugasan masing-masing. Tiba pada giliran monyet. Ia sangat takut kerana tidak membawa kemah seperti yang telah dijanjikan. Monyet meminta maaf kerana menipu kawan-kawannya dengan mengatakan dia mempunyai kemah. Maafkan aku kawan-kawan, disebabkan aku berbohong, kita semua tidur dalam kesejukan. Selesai ibu Adib membacakan buku cerita Adib. Adib meminta maaf kepada ibunya. Adib mengeluarkan mainan dari bawah bantalnya. Wang yang ibu bagi Adib habiskan beli benda ini. Ibu senyum dan berkata, apa yang Adib lakukan itu tidak baik. Alhamdulillah, Adib bersikap jujur. Pengajaran dari cerita ini ialah kita perlu menanam sikap jujur dalam diri orang yang sentiasa bersikap jujur. Itu akan menjadi tabiat dan akhlaknya.
Akhir sekali, saya ingin katakan bahawa buku ini sangat bagus dari segi jalan cerita dan mudah difahami. Sekian, terima kasih.